baru hari ni gegar baca paper. Cristiano Ronaldo dah ada lapangan terbang sendiri. Oh, ya ke? Ya. Oi, Ronaldo ni makin maju, dah ada hotel sendiri, dah ada airport sendiri. Kan? Oh, dah ada je nama brand dia sendiri. Terer-terer. Selain daripada Cristiano Ronaldo terer, isteri dia pun terer juga. Nah. Kau ni menggalakkan betul dia ni. Kau menyokong betul. Ah, aku tak pernah percaya. Kalau aku jumpa Ronaldo, soalan pertama aku jumpa dia, aku tanya, do you know Mak Jemah? Itu aku tanya. Tapi tak apa. Kali ni kita nak dengarkan gosip-gosip Mak Jemah. Uh-huh. Mak Jemah katanya ada guest. Uh-huh. Dia bersama dengan seorang pelakon, penyanyi. Uh-huh. Untuk lagu Hati-Hati. Hati. Siapa tu? Amira Osman. Kita dengar. Amboi Jemah. Amboi, 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 Amboi Mak Jemah. Amboi, Amboi Jemah. Amboi, Amboi Mak Jemah. Siapa yang mari? Mak Jemah. Hai, Mak Jemah. I'm sorry, Ri. Jumpa Mak Jemah jangan bijak. Tak boleh nak duduk. Sorry, Mak Jemah. Mak Jemah, jumpa, hai. Hai, panjang sampai ke pintu depan. Itulah sebab kita buat Mak Jemah first time buat jumpa Islamic fashion show lah. Yes. Oh, Mak Jemah buat Islamic punya? Ya, that's why Mak Jemah datang dengan... Nampak Mak Jemah? Astaga, nampak ke? Nampak. Apa tu? Masukkan jolok ke dalam. Okey, that's why Mak Jemah bawa Mak Jemah punya model. Ni model ke Mak Jemah ni? Saya kenal ni Mak Jemah. Kenal lah. Ya ke Mak Jemah baru jumpa? Hai Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Jemah baru lepas jumpa balik. Sebab dia junior Mak Jemah masa dekat apa ni sekolah jenis perempuan. Mak Jemah macam pensis ke apa? Mak Jemah ambil SP apa? SPM apa Mak Jemah ni? Lepas SPM tu apa? Ni SPM. Mak Jemah ambil SPM 5 kali. 5 kali? Ya, tu je ulang lah. Ulang jumpa dekat sana. Bila fashion show tu? Fashion show kan macam kita baru balik daripada Paris. Wah, tak nak kalah kau. Kita pun. Fashion show tak ada kat Malaysia. Oh, betul. Tapi takkan sampai Paris. Okey, kita bawa Islamic ni, fashion Islamic ni lebih tinggi lagi. Betul, padahal ni dulu main hoki sekolah ni. Ini main hoki ke macam jantan kau. Ibu cakap, eh adik, kenapa macam jantan sangat? The only yang girl main hoki pakai skirt is me. You je. Dia pakai seluar panjang lah. Cakap, hey, come on, let's join me. Tapi kenapa Mak Jemah berubah? Apa yang buat Mak Jemah nak pakai sekarang tu? Cuba cerita. Berubah kejap ni pasal duit. Pasal ikut balik. Semalam pakai short skirt, kot. Kita ikut peredaran. Okay, sebab one more thing sebab sekarang is dah semua orang nak buat dah jual barang-barang yang Islamik. So Mak Jemah, why not I join? Tapi Mak Jemah tak ikhlas lah. Selagi tak buat selagi tu kita tak ikhlas. Dek. Patutlah saya rasa tak happy dia sponsor saya. Wah. Sebab dia buat benda semua ikut peredaran. Betul. Okey, apa pun tengah cari duta sekarang ni. Kebetulan. Dia kepala aku gacaran. Saya dah buat kontrak dah actually. Oh ya. Yeah. Okey, tak apa sebab Mak Jemah pun saja confirmkan. Okey.